Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita datang menghampiri Tuhan. Biar kasih Allah mengalir dan berlimpah-limpah rahmat-Nya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci. Tuhan, untuk segala kelayakan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami bisa datang mencari Tuhan, menemukan Tuhan, dan tinggal di dalam Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya, pegang tangan kami Tuhan, jangan biarkan kami jalan sendiri, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berarti hidup ini. Kami perlu Engkau Bapa. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu, keselamatan, segala fasilitas hari yang baru dan segala kehidupan yang Tuhan sediakan
untuk kami bisa nikmati, pakai, dan kami bisa kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati sepanjang hari ini buat semua apapun yang kami pikirkan, yang kami kerjakan, yang kami harapkan semua berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Sucikan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah, menjauhkan dari segala serangan balik, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga. Kami tolak, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan, darah Yesus sucikan, bebaskan kami untuk terus tinggal di dalam Tuhan. Lepaskan kami dari yang jahat, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk kota kami, negeri kami, komunitas kami, bahkan keluarga kami, pribadi kami masing-masing. Biar Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah, menjauhkan dari segala kuasa-kuasa si jahat, penghulu di udara, pemerintahan, kerajaan, kegelapan, roh-roh jahat, dan semua pengikutnya. Tidak boleh mengganggu kami, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap pribadi, lepas pribadi. Biar kami semua dibersihkan. Oh Tuhan, orang-orang yang masih terikat dengan narkoba, rokok, minuman keras, perjudian, Tuhan hancurkan semua ikatan itu dalam nama Yesus. Bebaskan mereka yang terikat dengan hal-hal yang memburuk. Biar Tuhan sendiri yang lepaskan dari yang jahat. Berkati mereka yang terikat karena stres, depresi, bipolar, Tuhan juga sembuhkan, lepaskan dalam nama Yesus. Kami patahkan semua siasat iblis, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Hikmat-Mu terus bertambah-tambah, kemampuan untuk bisa menerima segala solusi yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Berkati Tuhan untuk setiap mereka yang berjuang hari ini di dalam pelayanannya. Tuhan berikan kekuatan ekstra, Tuhan berikan kemampuan untuk terus memandang Tuhan, memuliakan Tuhan, melaksanakan tugas ilahi dengan dedikasi yang tinggi. Kami berdoa Tuhan, mohon kemurahan-Mu, biar Tuhan berikan keamanan, kenyamanan, bahkan keselamatan bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan mereka yang ingin berkumpul hari ini di grup doa Ibu. Tuhan tolong, berikan cuaca yang terang, berikan hati yang bersih, hati yang siap untuk bisa menerima curahan berkat-berkat Allah, jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, pakai semua dan satukan kami, panitia bersama semua peserta, supaya semua bisa memuliakan Tuhan dan makin dipakai dengan urapan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun untuk setiap kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik jantungnya. Tuhan tolong, jamah dan beri sembuh. Kami hancurkan semua sakit penyakit jantung, paru-paru, ginjal, bahkan juga yang usus buntu, hernia. Tuhan jamah, berikan kesembuhan. Kami tolak semua sakitnya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Oleh pilur Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang stroke, yang kanker, Tuhan jamah, anugerah-Mu cukup, sembuhkan yang sakit. Patahkan kuasa penyakit dan akibat-akibat negatif dari akibat dokter, supaya Tuhan juga tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Hancurkan semua pembuluh darah yang membengkak, pembuluh darah yang tersumbat, supaya Tuhan bersihkan dalam nama Yesus. Bebaskan mereka yang sakit karena umur-umurnya kecil, supaya Tuhan buat fungsikan dengan normal. Yang ada autis, supaya Tuhan tolong jamah, sembuhkan. Kami tolak semua sakitnya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bebaskan yang tiroid, Tuhan jamah dan beri sembuh. Yang asma, kolesterol, yang diabetes, bahkan juga yang alergi, oh Tuhan tolong jamah dan beri sembuh. Kami patahkan semua akibat negatif dari obat-obatannya, supaya Tuhan buat tidak ada dampak negatifnya. Tolong sembuhkan total sampai lepas dari obat-obatan. Kami bersyukur karena nama di atas segala nama sanggup, di dalam Yesus Kristus sanggup menyembuhkan sakit apapun juga. Berkati mereka yang kesulitan karena tulang-tulangnya sakit, Tuhan jamah beri sembuh. Patahkan setiap sakitnya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Oleh bilu-bilu Yesus, yang sakit sudah disembuhkan. Berkati yang rindu punya pasangan, belum dapat pasangan, Tuhan kasih pasangan yang baik. Yang takut, Tuhan cinta, Tuhan berkati dengan hikmat, kemampuan untuk saling peduli dalam kasih Kristus, dalam kekudusan, sampai masuk dalam pernikahan kudus. Berkati yang belum punya anak, sediakan benih yang baik. Yang takut Tuhan, yang tidak cacat, yang elok parasnya, yang baik perawakannya, pertemukan dan sediakan kado yang sehat, yang siap melahirkan keturunan ilahi yang luar biasa. Kami tetap percaya Tuhan, karena Tuhan yang berjanji, siapa yang percaya
dapat, pasti dapat, dalam nama Yesus biar terjadi untuk setiap yang percaya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang kesulitan membesarkan anaknya, baik masih di kandungan maupun yang sudah dilahirkan. Berikan ketenangan, kedamaian, kesukaan, kekuatan untuk bisa membesarkan anak dengan kemampuan dari Tuhan. Berkati semua Tuhan pemimpin-pemimpin kami di gereja, di negara, pemerintahan dari tertinggi sampai terendah, supaya Tuhan terus tambahkan hikmat, tanggung jawab, kekuatan, mampukan dia untuk melaksanakan tugasnya dengan limpah berkat dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati.